Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahabihi wa sallam. Para pemirsa, kali ini insyaAllah kita akan membahas sedikit tentang keutamaan Ashruh awal min syahri Dhul Hijjah, atau 10 pertama daripada bulan Dhul Hijjah, yang mana pada bulan Dhul Hijjah ini adalah termasuk salah satu daripada bulan-bulan haram atau Ashruhul Hurum, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an sesungguhnya jumlah bulan-bulan Allah itu dalam kitab Allah itu ada 12 bulan, di antaranya minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan-bulan haram. Yang pertama itu Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, disusul dengan Muharram. Ini secara berurutan. Kemudian satu yang sendiri yaitu bulan Rajab. Dan kita alhamdulillah telah masuk kepada bulan Dzulhijjah. Dan di sini kita dianjurkan untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan haram ini. Tentunya dengan kita berpuasa. Disunnahkan berpuasa di bulan-bulan haram. Berpuasa di bulan Dzulhijjah. Jadi sejak tanggal 1 Dzulhijjah kita berpuasa. Yang mana berpuasa di bulan Dzulhijjah ini pahalanya seperti puasa setahun. Dan juga puasa di tanggal 9 Dzulhijjah, atau pada saat hari Arafah, yang mana dalam sebuah hadis disebutkan bahwasannya ketika Rasulullah SAW ditanya, su'ila Rasulullah SAW an yawma Arafah. Rasulullah ditanya tentang hari Arafah, puasa pada hari Arafah. Rasulullah SAW bersabda, yukaffar as-sana al-madiyah wal-baqiyah. Dengan kita berpuasa pada hari Arafah, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita yang tahun lalu maupun tahun yang berikutnya. Jadi itulah keistimewaannya puasa di hari Arafah. Bahkan hari Arafah ini termasuk hari yang paling afdal dalam setahun. Afdal ayyamid dunya, artinya paling afdal daripada hari yang ada di dunia ini. Dan pada saat itu kaum muslimin melaksanakan ibadah haji. Dan kita ikut serta dengan doa mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji. Pada saat itu dianjurkan untuk kita memperbanyak bacaan zikir. Zikir yang dianjurkan adalah pada hari Arafah kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini diperbanyak. Dan sunnah berpuasa di hari Arafah selain jamaah haji. Kalau jamaah haji tetap mereka disibukkan dengan amaliyah haji, dengan banyak doa, zikir dan sebagainya. Tapi selain al-hujjaj li-ghairil hajj, selain jamaah haji disunnahkan mereka untuk berpuasa di hari Arafah. Kalau bisa disusul dengan hari sebelumnya, hari Tarwiyah, lebih bagus lagi. Karena kaum muslimin ada yang melaksanakannya dari tanggal 1 Dzulhijjah berpuasa sampai tanggal 9. Di saat tanggal 10 di Yaumun Nahar atau hari Idul Adha diharamkan untuk kita berpuasa. Karena pada saat itu kaum muslimin melaksanakan ibadah kurban sampai hari Tasyrik 3. Kemudian apa saja yang dianjurkan di bulan Dzulhijjah ini selain berpuasa? Tentunya dianjurkan kepada kita untuk memperbanyak membaca tahlil. Ada sebuah zikir tahlil itulah ilaha illallah yang kita baca dalam setiap hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yaitu la ilaha illallah adadal layali wadduhur, la ilaha illallah adadal ayami wasyuhur, la ilaha illallah adada adha'afil ujur, la ilaha illallah fil layli idha as'as, la ilaha illallah fis subhi idha tanaffas, la ilaha illallah min yawmina hadha ila yawmin unfahu fis sur. Itu kalau terakhirnya, itu agak panjang sedikit zikirnya. Itu diulang dibaca setiap hari di 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. Jadi perbanyak pertama baca tahlil, kemudian perbanyak juga membaca takbir. Nah, ini takbir disunnahkan kepada kita sejak subuh pada hari Arafah. Disunnahkan sudah kita untuk membaca takbir, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi takbir ini ada yang namanya takbir mursal, ada namanya takbir muqayyad. Kalau takbir muqayyad ini dikaitkan dengan salat lima waktu. Jadi setelah subuh, duhur, asar, maghrib, isya, kita langsung bertakbir di situ. Kemudian ada takbir mursal. Takbir mursal ini pada malam Idul Adha kita bertakbir sepanjang malam.
Karena Rasulullah SAW bersabda juga, zayyinu a'yadakum bitakbir, hiasilah id kalian itu dengan takbir. Jadi kita membaca takbir situ, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi kita sepanjang malam kita bertakbir. Kemudian apalagi keistimewaan yang lainnya di hari Arafah ini, tentunya bagi seseorang yang membaca Qul huwallahu ahad, ini pahalanya yang Allah berikan tentunya sangat besar. Dan kalau kita membacanya 1000 kali Qul huwallahu ahad di hari Arafah, a'ta ma sa'al, Allah akan berikan apa yang dia minta. Artinya insyaallah menjadi sebab terkabul doanya di hari Arafah itu. Jadi membacaan suratul ikhlas, bacaan la ilaha illallah dahu la syarika lah, lahu mulku wa lahu alhamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan juga bacaan tadi tahlil tadi itu, yaitu bacaan la ilaha illallah adada layali wa duhur, la ilaha illallah adada al-ayyam wa syuhur, la ilaha illallah adada amwajil buhur, la ilaha illallah adada adha'afil ujur, la ilaha illallah adada qadri wal matar. Ini agak panjang ya. Jadi itu yang dibaca dikirnya. Terakhirnya itu la ilaha illallah yawmin hadha ila yawmiddin. Ada yang bentuk yang pendeknya itu la ilaha illallah adada duhur, la ilaha illallah adada nabati wasyajar, la ilaha illallah adada lamhul uyun, la ilaha illallah khairum mimma yajma'un, la ilaha illallah yawmin hadha ila yawmi yunfakhu fis sur. Ghufira ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Keterangan itu kalau itu dibaca, maka pada kalau itu dibaca pada setiap hari di 10 pertama di bulan Dzulhijjah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Tapi tentunya di sini dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar tetap kita diharuskan taubatan nasuha, taubat yang benar ya. Kalau dosa-dosa kecil insyaallah cukup terampuni, Allah mengampuni dengan kita membaca zikir ini dan juga amal-amal yang lain. Dan masih banyak lagi amalan-amalan yang kita baca. Ada juga sebuah amalan untuk terunasnya hutang dibaca di bulan di 10 pertama Dzulhijjah ini. Doanya Allahumma farajakal karib, Allahumma satrakal hasin, Allahumma ma'rufakal kadim, Allahumma awaidakal hasanah, Allahumma ata'aka hasanal jamil, ya kadimal ihsan, ihsanakal qadim, wa ya da'imal ma'ruf, ma'rufakal da'im. Jadi mungkin itu sedikit untuk berbagi kepada kita semua di hari atau di bulan Dzulhijjah ini, 10 pertama Dzulhijjah ini. Mudah-mudahan insyaAllah ada manfaatnya buat kita sekalian. Amin, amin ya rabbal alamin. Allah yuwaffiqukum alal khair insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والعفو منكم.